Hai, saya Stephen Sinaga, kelas 10 Multimedia di Sekolah Tunas Muda Berkarya. Pagi ini ku awali dengan syukurku kepada Tuhan, di mana aku masih dijagainya hingga pagi ini. Seperti lagu, bangun tidur, ku terus mandi, agar badan tetap bugar. Setelah selesai, aku pun langsung mengambil bukuku, karena sudah ada tugas yang menunggu. Sebelum mengerjakan tugas, terlebih dahulu ku baca materinya, agar bisa memahami tugas yang akan diberikan. Terkadang aku sampai lupa untuk sarapan karena banyaknya tugas. Akhirnya aku putuskan untuk sarapan karena manusia butuh sarapan, bukan harapan yang palsu. Selanjutnya, aku pun langsung kembali mengerjakan tugas. Berat memang, tapi harus kulalui, karena ini jalan yang Tuhan berikan kepada kami. Setelah aku selesaikan, aku pun bermain game untuk menghilangkan rasa bosan. Alhasil, tidak membantu sama sekali. Putuskan untuk bermain musik, sekalian memperdalam talenta yang ada. Aku pun mulai mengantuk, dan kuputuskan untuk tidur siang. Tak terasa, waktu begitu cepat. Aku pun langsung menjemput orang tua saya yang sudah pulang dari pekerjaannya. Malam pun tiba. Aku pun membaca berita melalui laptop saya, melihat perjuangan para dokter yang sedang berjuang menyembuhkan para korban COVID-19. Terima kasih, pahlawan. Kau bertaruh nyawa demi nyawa orang lain. Thank you.
Malam semakin larut, kuputuskan untuk tidur. Berharap besok ada harapan pandemi ini akan berakhir segera.